Hi morning. Sekarang gue lagi ada di Alam Ubud Villa dan enak banget cuacanya pagi ini, sangat cerah karena udah beberapa hari ini hujannya sangat lebat di sini. Nah, kali ini gue mau breakfast di tepi kolam renang. Biasanya sih harusnya nyemplung ya, tapi ntar kita lihat deh. Mudah-mudahan kalau badannya fit sih pengen banget gue breakfast di dalam kolam renang. Nah, kali ini gue sekarang di tepi kolam renang dulu. Nah, ini dia. Udah beberapa minuman tadi gue pesan dan sekarang gue lagi nunggu interest ramai akan datang. Kemana dia ya? Jangan-jangan dia udah ke sungai duluan tuh, atau dia bawa mobil gue lekar duluan ya? Nggak kelihatan. Good morning. Wow, seger banget ya Mbak. Iya, seger. Aduh, sesuai dengan alam-alam, warnanya hijau baju saya. Benar ya, keren sekali. Iya, jadi kita kali ini mau breakfast di sini. Yes. Mungkin nanti bisa Rama peragakan breakfast di dalam kolam renang seperti apa. Oh, itu belum pernah loh. Oh, belum pernah. Nanti kamu kencing di celana lagi. Enggak dong. Enggak ya. Yeah. Oh iya, jadi ya udah karena dia belum pernah. Betul. Kamu berarti abis ini pesan di sini macam-macam loh menunya, enak-enak banget. Oh, gitu. Ini restorannya the best banget. Apa tuh? Ada salmon steaknya, ada fish and chip, ada beef steaknya juga enak. Terus makanannya ada pisang goreng. Wow, pisang, pisang ya, goreng di sini itu udah plus kayak dikasih vanila atasnya, plan-plan gitu ke coklat. Pokoknya itu the best. Nih. Enak banget. Apalagi nanti malam kita akan ada candlelight dinner di sini. Pokoknya puas banget deh, kita bakalan nginep di sini dan menikmati fasilitas di Villa Alam Ubud ini. Nah, kalau gitu sekarang aku panggilin menu dulu ya. Oke. Halo Mbak. Nah, ini Mbaknya cantik sekali nih. Yes, kita mau breakfast nih Mbak, pesen makanan, lihat menu-menunya. Nah, gua ada di sini. Nah, ini Rama. Pokoknya pesen yang termahal. Oh, yang termahal ya. Di sini itu yang termahal adalah kodok goreng panggang. Oh, Mbak aja yang makan di sini. Tapi kamu harus cari dulu kodoknya di sela-sela itu hutan-hutan ya. Ini appetizer also. Oh, appetizer. Apanya yang pusher ya? Aku mau ini aja. Ya? Caesar salad. Aduh, jangan di Caesar, normal aja. Berarti kalau Caesar salad makannya goyang-goyang dulu dong. Oh iya, kamu harus break dance. Goyang Caesar dulu ya. Caesar dulu habis itu goyang tremor gitu. Ya udah aku aja deh Caesar salad aja deh. Aduh, imut banget sih Caesar salad. Saya aja enggak pernah. Saya ini aja deh. Alam babut ada enggak ya? Alam babut. Di laut kali ya. Itu Alam Ubud namanya. Saya ini pasti pesan yang termurah kan? Saya termurah ya, biasanya irit soalnya makanannya. Sesuai dengan body kan? Pagi-pagi makannya gado-gado ya, Bo. Yang ada mules. Tanya ini aja deh Mbak. Apa namanya? Oh, itu aja salmon steak aja. Karena saya kelamaan di luar negeri, jadi pagi-pagi beda sama kamu ya. Kamu salad aja kelihatan ya, auranya sayur-sayuran kayak mana kampung. Kelihatan orang susah ya makannya sayur ya kan. Ya buka kartu dong ya Mbak. Yang kelihatan ya. Oke. Okay. Saya salmon steak aja deh Mbak. Ya, satu Caesar salad, satu salmon steak. Okay. Ada lagi? Cukup itu aja. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Pokoknya enak banget ya kenangnya. Itu by the way nih ya, mataharinya kok lama-lama kering ya? Hah, kamu nanti tambah hitam gak apa-apa? Gak apa-apa dong. Oh iya, kamu iya mau di tanning ya biar tambah mengkilat ya. Kayak penyu-penyu kemarin itu. Bukan lagi, tetap ya. Coklat and the tanning gitu ya. Sesuai baju kamu coklat. Iya. Oke, kalau gitu kita sekarang lagi menunggu makanannya. Kayaknya aku nggak kuat deh. Iya nih. Kok panas banget? Udah mulai terik mataharinya? Benar, udah jam 10.34. Iya sih, kitanya kayaknya yang bangunnya kesiangan. Bener. Ya. Benar, ya lu sibuk ya Bu. Yuk kita pindah aja kali ya? Boleh nih pindah? Yuk, oke. Okay. Sekarang gua pindah dulu ya, soalnya mataharinya udah mulai terik. Malum lah ya, nanti infus kromosom lagi. Ya sih.
kita pindah. Oh iya. Ya, ini udah datang loh breakfast kita pagi ini. Tuh, komplit banget semuanya ala western. Di sini juga kita selain ada fish and chip, Caesar salad dan salmon steak. Ada juga spaghetti bolognese. Oh, gitu ya ngomongnya. Iya. Bolognese. Kan lubang hidung kamu besar gitu kan. Kayak buaya kan. Kayak gorong-gorong ya. Kayak gorong-gorong tol ya. Dan ternyata kita itu loh, ada ketinggalan ada gali yang tadi. Iya, itu di mana? Spaghetti ya. Iya. Enggak tahu ini kenapa makanannya aja datang, tapi kan enggak datang. Coba kita cekidot dulu yuk. Oke. Okay. Mana si gali ya? Kayaknya dia jangan dia terbawa hanyut oleh sungai-sungai yang deras atau dia jangan-jangan manjat pohon gitu pagi ya. Nggak ada tanda-tanda kehidupan sih, cuma ada makanannya doang. Beb? Ya? Beb? Oh. Ini dia. Wah, udah siap makanannya ya? Iya, kamu kemana aja sih? Kok tiba-tiba orangnya nggak ada tapi makanannya ada? Iya, abis keliling-keliling nyari spot yang bagus buat foto, terus juga sambil ketemu dari manajernya pinjam laptop karena memori kan udah penuh. Banyak banget vlog yang harus dipindahin gitu. Jadi terpaksa buka-buka gitu. Tapi bagus banget sih di sini di alam ubud villa ini untuk view-nya banyak. Terus juga aku udah reservasiin kamu untuk massage nanti. Cantik banget, aku mau massage ke rumah Rama nanti gua kerjain dia. Di massage pakai batu akik. Ini kalau orang batu hangat kan. Enggak ada kok, batunya juga hot stone kan kita bisa milih dari medium ya kan, panas ataupun buat Rama batu merata boleh. Eh, ya, boleh, yang baru dimasak gitu. Betul, jadi panas menggelegar gitu ya, keluar laharnya gitu. Nah, berarti sekarang kita breakfast dulu menikmati. Jadi, sekarang gantian Rama yang enggak ada, kita tinggal lagi di tempat ini. Udah kalau kita habisin makanannya Rama. Iya. Habis itu kayaknya gak mungkin. Sayur kan? Iya, aku tau dia biasanya pete-pete, jengkol. Kok tiba-tiba sekarang makanannya ala-ala western gitu ya. Ini ada mie goreng kali ya. Mie goreng apa ini? Mie goreng buat gaji. Itu akar. Akar pakis? Iya. Bukan yang? Itu ceritanya kayak terumbu karang gitu. Jadi membuat lebih manis ya. Lebih manis dan lebih. Lebih nama bikin kita lapar ya. Nah, ini salmonnya the best banget di sini karena gede banget, nggak seperti di tempat lain salmonnya kecil. Kalau kamu gimana spaghetti? Tumben kamu pesan spaghetti? Ya spaghetti karena biasanya kemana pagi-pagi pesan spaghetti, mudah-mudahan dia mau. Tapi spaghettinya enak. Semua di alam gue, mau di alam gurih, alam bidadari, alam Ubud, rasanya enak dan semua rasanya sama kan. Sama ya? Sama kan? Semua rasanya sama, gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah. Berarti nanti saya makan siang di spaghetti. Yummy banget ya. Enak banget. Ini gak aman. Tambah aja dikit. Banyak ketahuan. Ikannya juga. Mumpung orangnya nggak ada, aku yang pikir aja. Jadi kalau dia datang, tiba-tiba ikannya cuma ada 3. Habis itu kan nggak kelihatan kalau ikannya kita ambil. Sekarang kita ambil sekarang. Pokoknya dia datang-datang, dia tadi cuma sayur-sayuran. Anjibnya enak banget. Rama! Nah itu dia orangnya tuh. Iya. Kok gue bangun deh? Lu dateng, gue malah gak ada. Ya. Lu berdua ada, gue gak ada. Penasaran kan? Nanti kita kasih tahu. Wow! Udah dateng nih gado-gadonya. Lah, kok? Gak ada yang berubah. Kok berubah sih ini? Gak ada yang berubah. Ini gado-gado Caesar. Gado-gado Caesar. Nah beginilah. Iya, efek yang selalu makan tradisional begitu masuk ke makanan western jadi agak berepotan. Oh! Caesar salad tuh. Ini fish and co. Itu merah. Fish and
sensitif. Lah, tapi kok udah dia abrak-abrak ceritanya? Kapan-kapan emang dia tahu apa kayak gimana sih bentuknya? Hei, lu nggak tahu kan? Di gambar itu ada 4, kok 3? Ya kan tergantung ukurannya, ada yang gede, mungkin kalau yang kecil-kecil 4, mungkin ini gede-gede jadi 3. Ya udah deh, begitu kali ya nasib Mbok Jum, tapi nggak apa-apa deh, aku pengen cobain dulu nih rasanya enak nggak ya kira-kira ya. Coba. Kok pakai-pakai ini segala sih roti? Dia namanya sesak salad, kalau pakai bumbu kacang namanya Indonesian salad, gado-gado. Kalau ini? Ini sesak salad. Oh, sesak salad ala alam Ubud Villa ya? Iya. Enak. Tapi kenapa semua rumput? Ya namanya salad semua daun. Dagingnya nggak ada. Ya. Ini beef bacon. Beef bacon. Iya. Apa artinya? Beef bacon itu daging asap. Kok kecil? Yang namanya salad kan semua 80% itu vegetarian, sayur-sayuran. Ya, gini mah nampol. Ini apa nih? Jangan. Oh. Itu salmon punya Kumala. Oh, enggak boleh. Soalnya dia pesen jangan sampai ada yang ngotak-ngatik makanannya. Jadi kalau sampai ini berubah, sendok berubah, wah kena hukuman nanti. Aduh. Yeah. Semua kena pandong, Magali. Lah itu kan ada fish and chip punya lo, tuh boleh dinikmati, silahkan dimakan. Lo kalau mau nyicipin punya gue boleh, tapi bayar. Enak aja, ini apa? Ini pizza. Itu fish and chip. Fish and chip, berarti pizza sama kentang? Fish itu ikan. Oh ikan? Ikan. Bukan pisang. Oh bukan pisang, ya maklum lah. Gue kan suka pisang emang. Ah, yaudah deh gue pencobain dulu ya. Coba, ini pesanan lo tadi, gimana rasanya? Enak, beda sama yang lain. The best pokoknya. The best. Cobain dong, kalau deh. Gue coba makan kentang nih. Enak banget, pemirsa. Ngeliat lo makan gue pakai jadi pakai tangan. Nggak apa-apa. Itu mah apa aja yang natural aja, natural. Kalau nggak pakai sendok, kita pakai tangan aja. Enak banget. Dagingnya lembut banget. Dan crispy. Tapi ini boleh coba nggak sih yang punya, mana sih yang punya? Kita panggilin aja, panggil. Iya. Lama banget. Ini gede aja. Kecil. Ya, gampang. Ya, aku kalau diamuk masak kayak gimana? Ayo deh, ya. Kalau panggil deh, panggil deh. Iya. Beb, baby. Baby. Dari mana sih? Aduh. Akhirnya kita bertiga-tiga ada semua. Oke. Aku tadi lagi cari-cari, katanya di sini ada mobil golf. Golf car itu, jadi aku pengen banget abis ini nanti abis makan kan udah semangat tuh, udah ada tenaga. Terus aku muter-muter deh tuh ke bawah sambil bawa mobil. Kalau kamu jalan kaki aja ya. Enak aja. Iya dong, kamu kan kurus, tenaganya banyak. Udah makan lagi lu 2 porsi. Aku aja 1 porsi lo makannya. Oke. Okay. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa deh. Kali ini ngikut. Ya, ngikut aja apa challenge-nya, oke? Okay? Betul. Nah. Nanti kita challenge kamu. Dan jangan lupa nanti saksikan kita terus di Berbi Kumalasari Official Channel. Pastinya. Kita makan dulu bareng-bareng. Iya, kita makan yuk. Ayo makan bareng-bareng. Oh iya, jangan lupa subscribe ya guys. Oke, kita makan dulu. Bye-bye. Bye.